Oke, dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan video yang kemarin ya teman-teman. Di sini ada sound selanjutnya dari sampingnya sound yang kemarin. Nah, di sini ada ownernya ya teman-teman. Nah, sampean namanya siapa mas? Topik. Topik. Nah, di sini dulu pernah direview ya. Dulu pernah direview, tentunya speknya dulu belum seperti ini. Sudah upgrade besar-besaran mas ya. Mantap sekali ya dulur-dulur. Di sini langsung saja kita review. Di sini untuk alamatnya di mana mas? Desa Wulan Kulon, Kecamatan Bogalan, Kabupaten Trenggalek. Desa Wulan Kulon, Kecamatan Bogalan, Kabupaten Trenggalek ya? Ya. Oke, mantap sekali mas. Yuk, oke, langsung saja yuk. Aman dari sini. Oke, seperti biasa guys ya, dari atas ini, di sini ada box model apa, Mas? Lin Array. Di sini boxnya beli atau buat sendiri? Beli. Mantap sekali. Di sini ada speaker berapa inci? 4 inci. Menggunakan speaker merek apa? SR. Nah, di sini untuk sampingnya lubang tweeter tapi belum ada, Mas, tweeternya. Belum datang. Sudah beli tapi. Mantap sekali. Online ya? Online ya, dulur. Jadi harus nunggu sampai datang. Di sini untuk briketnya pakai apa, Mas, ini? Besi plat bekas ya? Besi plat bekas. Untuk yang bawahnya di sini sama ya, Mas, ya? Yang sini sama, dulur ya. Sama seperti atas untuk speknya. Nah, lihat sangat keren sekali ya untuk penampakan box Lin Array-nya. Di sini sudah ada handle-nya. Keren sekali, mantap ya. Oke, selanjutnya yang bawah sini ini ada box model apa, Mas, ini? Box mobil. Box zaman dahulu, Mas, ya ini. Box zaman dahulu. Ini menggunakan speaker berapa inci? 6 inci. Menggunakan speaker 6 inci. Mereknya apa? Lupa. Mereknya lupa ya dulur-dulur. Selanjutnya yang bawah sini ada box model planar mas ya. Box model planar menggunakan speaker berapa inci? 6 inci double. Menggunakan speaker ACR tipenya C610WH. Mantap ya teman-teman. Ini mainnya di paralel atau di seri? Iya di paralel ya dulur-dulur ya. Ini mainnya di paralel jadi ketemunya 4 ohm mas ya ini. 4 ohm ya dulur-dulur ya. Ini boxnya beli atau gimana? Beli ya dulur-dulur. Oke mantap, langsung aja kita review spek yang digunakan. Di sini untuk tampak belakang dari boxnya seperti ini ya dulur. Untuk modelnya sangat keren sekali. Mantap sekali ya ini. Sudah pakai soket speaker mini mas ya. Mantap sekali. Briketnya dari plat besi. Ini mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman. Di sini untuk yang bawah ini tidak dinyalakan toh mas? Oh yang tengah tidak dinyalakan ya dulur-dulur ya. Untuk perkabelan pakai kabel listrik ya, di sini pakai kabel listrik. Nah di sini untuk mixernya menggunakan soundcard V8 Plus mas ya. Soundcard V8 Plus. Oke mas, di sini digitnya sudah siap. Oke langsung saja. This is special performance by DJ Bongo Gaza. This is special performance by DJ Bongo Gaza. I'm not afraid to die.
Mas, lagu tayubnya sudah siap? Oke, langsung saja. Uyon-uyon. Spesifikasi dari TFK Audio seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita tanyakan yang biasa ditanyakan oleh teman-teman. Nah, di sini kira-kira sampai membangun sound miniatur TFK Audio ini menghabiskan dana berapa, Mas? 500 ribu. 500 ribuan ya teman-teman. Tentunya spek yang dihasilkan sangat mantap dan keren sekali ya guys. Oke, mungkin sekian saja dari video kali ini. Semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang suka dengan video kali ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Bagi yang belum, silakan ditekan tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya guys, supaya tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini. Yang ingin sound miniaturnya di review, langsung saja WA saya ada di deskripsi di bawah video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos.